kali ini gue akan memainkan Euro Simulator 2 dengan DLC terbarunya yaitu Special Cargo. Dan sebelum kita pergi, kita isi bensin dulu. Oke, kita isi bensin dulu. Dan kali ini gue akan membawa boiler, yes, kalau nggak salah boiler. Nanti kita lihat aja di ininya ya, di jobnya. What? Oke, belum diambil, so mari kita ambil. Oke, okay. Waduh. Kita akan ambil di sini. Aduh, buru lewat, Pak. Oke, okay, kita ambil di sini. Semoga masih ada. Let's go. Oke. Okay. Yes, boiler part ini dia. Ini ada massive tank, tapi kita nggak ambil ini, kita ambil boiler aja. Dan ya, mobil gua kuat, so langsung. Oh, ini dia. Mantap. Ini sih gue mesti liatin spion banget sih, kalau enggak pasti nabrak. Oke, okay. Avoid any possible conflict with the escort vehicles and keep cargo between them. Oke. Okay. Do not drive out of est. Oke, okay, jadi gue jelasin dulu yang pertama itu jangan balapan ya sama escort vehicle-nya, terutama yang di depan karena dia punya limit, nggak bisa bebas. So yang kedua itu jangan keluar dari rute yang ditentukan ya karena ya jalannya nggak di ini nggak dikawal kalau keluar rute, jadi rutenya yang udah dikawal aja ya, dan ya supaya semua selamat. Kemudian obey speed limitation which will ensure ya, jadi ikutin speed limitationnya karena si ininya apa sih escort depannya itu dia ngikutin itu ya. So balik lagi ke nomor 1, watch out for the overtaking traffic ya, jadi ya hati-hati dalam bermanuver. Dan oke, okay. Gue udah ngerti semua, so let's we start. Keluarnya kemana? Ke situ. Waduh. Kita dulu. Oke, kita lihat itu ada semacam bendera. Aduh, yang kiri, yang kanannya nggak terlalu kelihatan. Oke,
kayak, wish, oh tadi habis parking brake, bangga ini. Oke, kita belok pelan-pelan dan untuk jalanannya cuma bisa 60. Duh, untung luas nih tempat. Coba masuk ke Tremari atau apa itu yang sempit. Mencak-mencak lu. Oke, kita dikawal. Wait. Kita harus ambil lebih lebar. Aduh. Ngeri suaranya bertak tak 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 tak. Oke, depan aman. Lu jangan terus-terus aja lu, ntar kargonya kebalik, tanggung jawab lu. Oke, kargo aman. Masya Allah tuh kan, nyangkut. Oke, kita belok kanan. Ngepas. Aduh, jalannya parah, kecil banget. Sumpah ngeri denger suaranya. Masuk, masuk. Oke, masuk. Sumpah, deg-degan. Tadi kita deket loh. Cuman ke... salah pencet, sorry. Ini kita nganter kemana, kayak nggak tahu, ke Aberdeen kalau nggak salah. Ini kecepatan kita di 47 masih aman karena di ingin 8. Gila lu jalannya. Ente yang boneng. Ngeri gila. Kejedot ini mah. Ya, anak orang kejedot nih. Cetut. Jedot. Anjay, ngepas. Kepas. Oh iya, dan nyenggol dikit. Paling penyok. 48. Oke, kita pasang di 46 aja. 47. Anjos, ngeri. Kanan gak aman. Tadi dulu, gak aman. Aman. Aihe, nyangkut. Ngeri sumpah bawanya, astagfirullah.
Nah, lo kuat nggak nanjaknya? Kuat, kuat. Udah ngetem aja lu di situ. Kok berhenti? Dah 5-6 aja dah, gak berani kenceng-kenceng gua. Kalau di tol enak. Susul dah susul, hati-hati ya, Pak. Aduh, deg-degan juga ini bawahnya. Agak-agak gimana gitu. Dan ini kalau misal cruise control lo lepas dan lo kebut, dia cuma sampai 60. Seandainya gue coba kebut, nah 61, 62, 64, terus, 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 yang ada gue nabrak. Yang ada gue nabrak tuh, dia nggak nambah kecepatan. Maksimal 60. Dah, pakai cruise control aja. Ngeri ngeri nabrak bodoh lah, lama-lama biarin. Sini gak ada ini ya, gak ada destination yang ditulisnya, cuman cargo dimension expected. Ini ya apa kayak time expectednya. Ih, lu ngapain di situ? Beda beda kesenggol majang lo, ada-ada aja. Oke, kita expectednya sampai hari Jumat jam nani 15.49. Ini udah 15.14, 30 menit lagi diharapkan sampai, dan kayaknya sih bisa. Mari kita lihat saja. Terus remains 13 hour ya, harusnya bisa. 13 hour. Coto. Nggak salah. Oh, maksimalnya Saturday. Pantas 13 hour ya, udah oke lah. Tapi kayaknya nyampe malah sore ini sih. Gak lama-lama amat. Pelan amat lu nyampenya Sabtu besok. Tapi ini jalurnya pendek ya. Gue pengen nyobain jalur panjang gitu loh. Kayak yang kalau lu pernah nonton yang bawa pesawat tuh, itu kan sampai 3 hari. 4 hari malah, jadi 3 etape dalam 4 hari. Gue pengennya sih kayak gitu, experience-nya seru. Kalau pendek-pendek kayak gini malah rasanya gimana ya? Kurang. Meskipun ya deg-degan juga pas lewat kotanya. Kotanya itu horror dah kalau udah lewat. Lalalala, kok ngebut sendiri? Buset. Di. Oh.
dia setiap ada jalur yang paling kiri gitu dia harus pindah jalur ya. Jadi emang kita di jalur paling kiri ini karena gua di London. Sorry, maksudnya karena gua di Inggris, di mana dia setir kanan dan lane-nya itu di sebelah kiri. Jalurnya di sebelah kiri, jadi urutannya kayak di Indonesia, kalau di kiri itu yang paling lambat dan tengah itu normal dan kanan itu sebenarnya untuk mendahului, tapi nggak tahu nih AI-nya juga bego-bego nih. Ngerem. Wah, ngeri lo denger suaranya gertetek kayak kayak apa patah gitu. Ring-ring gimana gitu. Oke, pasang lagi cruise control-nya. Gua ngeri beneran kalau enggak pakai cruise control ngeri. Gua enggak mau kargo perdana gua harus nabrak dia tuh di depan, kan gak lucu gitu loh. Aduh. Oke, kita out di sini. Oke, kita sudah sampai di Aberdeen. Bukan, oke, udah sampai, hampir sampai, itu udah masuk jalur Aberdeen. Sumpah remnya ngeri. Ngeri banget. Ya lu udah belok aja, gua lagi ngerem, takut nabrak. Kelakuan. Nyangkut. Oke, hati-hati, pelan-pelan. Nightmare-nya tuh di jalan-jalan kayak gini. Maksimal berapa nih? 60. Kecepatan. Oke. Kayaknya dekat tadi katanya, masih jauh juga Aberdeen. Gua ngerinya ada yang lewat dan lawan arah aja. Soalnya mepet banget, coy. Nah, lo masuk nggak lo? Oke, masuk. Oh, dia ambilin ini apa? Dia ambilin jalur gitu. Sengaja nge-offend si yang dari jalur sebelah biar dia minggir dan kalau bisa memperlambat atau bahkan berhenti ya. Escortnya oke juga, cuman tetap aja gue ngeri kalau bawa di jalanan beginian. Enak mending di tol aja kayak tadi. Nyantai. Kalau di sini gua rada stres. Ngomong-ngomong bayarannya berapa ini? Gua enggak tahu, 45 ton ukuran ya, enggak ada bayar apa? Enggak ada harganya ya. Oh, itu ada. Anjing, cuma 16.000 euro. Pelit amat. Keren gua 100.000 euro gitu. Nah, lihat nih, ntar dia offensin lagi. Iya. Nah, sampai pelan banget. Ih, dikit lagi tuh kesenggol.
Masih jauh juga ya. Iya loh. Meskipun udah di offense kayak gitu, gue tetap aja gak berani. Kudu ngambil kiri-kiri lagi. Ngeri coy. Sumpah. Hebat deh yang nyetir benerannya. Mampus, jeduk. Hilang tuh pembatas jalan. Oke. Kayaknya dikit lagi sampai. Kayaknya. Oke, aman. Oke, 10 jam lagi. Kalau bawa malam gimana ya? Penasaran juga gue. Oke, kayaknya depan sampai tuh. Ish. Hampir aja. Ih, nabrak tuh. Baret dikit. Ini di kotanya bagaimana nih? Oke, kita nyampe jam 6 sore. Kayaknya jam 7 deh.
Okay. Ngeri sumpah itu denger bertak-tak-taknya itu loh. Oke, okay, karena kita di escort, jadi lampu merah nggak ngefek ya. Jadi kita prioritas utama. Waduh, nyangkut. Bodoh lah. Gak lihat. Nabrak. Nabrak ya? Nabrak rear escort ya? Nabrak gak sih? Kayaknya enggak. Ah, beneran frustasi gua di dalam kotanya. Oke, okay, dapat. Diem lu, klakson-klakson sapi. Bodoh lah, kesenggol. Sini ya. Kira gimana tuh? Lurus ya? Sempak lurus. Ya, naiknya dikit banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat lagi ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Dari kelas gue lagi kalau mau anterin ke Aberdeen lagi. Capek. Ah, ya udah segitu aja dulu guys. Ntar gua pulangin dulu ke rumah. Ya kira-kira begitulah. Impresif pertama gua mainin special. Lalala kenapa? Oke, ya itu mainin special ini ya, apa mainin special transport. Oh ada GTX, tapi gue lagi males bawanya, apa lagi bawa kargo biasa, lagi males, lagi semangat bawa special transport, dan kebanyakan special transport itu di daratan data, iya di daratan Eropanya. Kirain gue trailernya lo ternyata emang mau suara mobilnya begitu.
kalau ngerem kayaknya di upgrade ya beberapa ininya tuh, jadi bunyi-bunyian si rangka sama chassisnya gitu deh, lebih realistik. Monyet tuh belum pernah ditampol ya. Sumpah ngeri dengernya. Purata, purata. Ya, begitulah. So, thank you for nonton and bye-bye.